Halo sahabat Mas Otomotif semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini Mas Otomotif akan membahas tentang jalur sen untuk motor Honda. Bagaimana rumus kelistrikannya? Simak terus videonya, oke? Yang pertama kita siapkan dulu aki, lalu flasher sen, kabel secukupnya, dan juga bohlam beserta fitting lampunya, oke? Langkah pertama kita ambil kabel warna merah dari baterai, kita langsungkan ke kontak. Lalu untuk kabel output dari kontak itu berwarna hitam, langsung masuk ke flashernya. Setelah masuk ke flasher, output dari flasher kabel warna abu-abu. Kabel abu-abu ini kita langsung masuk ke holder atau saklar sennya. Setelah itu kabel keluar dari sen untuk yang ke lampu sen sebelah kanan itu warna biru muda, dan untuk lampu sen yang sebelah kiri warna oranye. Oke, dan langkah terakhir kita beri kabel massa ke aki, lanjut ke bodi. Nah, dan positif lampu sen akan hidup. Oke, mungkin sudah segitu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu saya agar lebih semangat membuat konten lagi.